bisa propose itulah, cuman dia wakilnya, dia punya ketua harian, ketua harinya siapa yang bisa gerak misalnya gitu. Karena kalau nggak ada finansial juga buang ya mas, susah jalannya. Harus finansial juga ketua. Iya ya, Pak Bauti sedikit banyak kan dapat ya. Apa proyek-proyek bangunan sekolahan dia kan dari jabatan dia itu kan diarahkan ke yayasan dia kan. Nah sekarang kita ikut menikmatinya gitu dengan dia. Ini tetap ketua organisasi ya. Ya ketua hariannya siapa gitu kan. Jadi yang jalani ketua harian bukan ketua umum. Kayak Mukri juga jalan itu kalau dia nggak ada ketua harian pasti dia menunjuk orang ketua harian. Siapa gitu dia yang jalan. Kalau dia sih bukan, kamu sih lagi. Organisasi di NU ini masih ini sih mengandalkan figur ya. Mengandalkan figur kedua. Bukan mekanisme tidak, organisasi. Tidak mau terbuka juga Pak. Kayak saya kan. Iya. Wih, saya ini kan di orang itu kan musuhin betul. Gara-gara saya dulu masih so happy gitu kan. Itu loh. Jadi bukan ngelihat ya saya terus terang aja Pak. Tentu juga anak PMI itu NU. Iya. Ya kan walaupun dia anak PMI juga. Karena iya yang dibahas di orang tuh masih kayak gitu loh. Jadi kita mana sih bilang kayak sama mama dia gitu kayak ngajak perang gitu padahal jelas-jelas kalah secara segala ini. Iya. Jadi maksud kita kan kalau dia memang mau menghidupkan NU dan mau dia berikrar untuk NU membesarkan NU, ya nggak apa-apa saya bilang kan. Cuman kan sekarang orang kenapa kan NU itu hanya dimanfaatkan saja? Yang dompleng tadi Pak. Iya yang dilihat tuh garis keturunan kadang. Dompleng gitu loh. Ini sekarang ya saya kan termasuk enggak sana enggak sini sih artinya iya. Cuma apa partisan gitulah. Kok ngelihat cara berpikir orang itu mungkin gitu. Saya enggak ini dengan pola pikir gitu. Makanya saya dulu terus terang aja masuk HMI itu waktu mahasiswa gitu loh Pak. Sejarahnya kenapa saya itu mau apa-apa dulu loh. Loh kok kayak gini? Nah, setahu saya selama saya di pondok enggak ada pola pikir gitu loh. Habis itu kan senior-senior pada pacaran terus jadi bingung kayak gini ya nggak ada nuansa misalnya kan kayak saya kan pas rumah Sain dulu kayak di pondok kan nggak ada sekali lupa kan. Nah ketemu di HMI ini dia kan gitu kan masuklah saya kan lebih tajam lebih kritis oh, ini saya bilang nuansa kita kan gini kan masuk saya kan sampai loh saya sampai ketemu apa namanya kabin PPD cabang saya kan di HMI kan.